Teman-teman, jumpa lagi di edisi kirim barang. Nah, saya mau kasih tahu ya. Jadi transaksi itu di saya bisa sampai ke luar negeri. Coba saya terangin ya. Oke. Jadi nggak ada masalah. Teman-teman yang mau transaksi di luar negeri pun bisa, walaupun misalnya teman-teman orang Indonesia tapi tinggal di luar negeri, saya bisa melayani transaksi ke luar negeri. Jadi worldwide shipping. Nah, metodenya seperti apa? Biasanya ada beberapa cara. Pertama, transfer langsung dari luar negeri ke rekening saya. Mungkin itu ada biaya lagi. Alternatif kedua adalah Western Union. Jadi Western Union itu apa? Atau WU. Biasa dipakai untuk pengiriman misalnya tenaga kerja Indonesia yang kirim gajinya ke Indonesia, atau sebaliknya tenaga kerja Indonesia yang butuh uang bisa ngambil di Western Union gitu loh. Jadi dari Jakarta kirim uang ke luar negeri. Itu tidak masalah, tetap bisa ya, seperti itu ya. Itu melalui metode kirim uang namanya, Western Union. Yang ketiga adalah titip transfer dari rekening teman Anda yang ada di Jakarta, bisa seperti itu juga. Nah, kebetulan hari ini saya akan kirim ke Belanda. Seperti apa sih? Jadi kita skip dulu yang masalah pembayarannya, karena pembayarannya ini bukan melalui Western Union. Nanti mungkin akan saya buat video terpisah kalau misal pembayarannya lewat Western Union. Saya buatin juga vlognya seperti ini. Oke, sekarang ini saya sedang di mobil. Saya berencana mau ke kantor pos untuk kirim barang ke Belanda. Jadi barangnya itu adalah Mustika Lipan, pemahar dari Belanda, orang Indonesia yang tinggal di Belanda. Oke, nanti kita lihat bagaimana tata caranya. Saya akan bantu buatkan video lengkapnya. Oke, stay tune. EMS itu apa sih? Jadi layanan pengiriman ke luar negeri melalui via pos Indonesia. Teman-teman bisa lihat, kita sudah sampai di kantor pos. Oke. Nah, jadi kita sudah bawa barangnya, paketnya. Jadi tinggal kita kirim ke sana. Ini kiriman untuk ke Belanda, saya sudah siapkan. Nah, sedikit saya tambahkan ya. Jadi ini sedikit pesan untuk teman-teman yang warga negara asing atau foreigner ya.
for all my friend who wants to buy my product from me, you can pay and make a payment with Western Union. After that, I will send the package with EMS. Okay, after I receive the money, I will send the package. Just like that, and just as simple like that. Okay, see you. Sekarang, teman-teman, siap ya, kita akan mengirim ke kantor pos. Dilanjut. Betul ya, saya matikan mesin mobil dulu. Dilanjut. Si, mau kirim ke Belanda. Alat aksesoris sih, aksesoris etnik gitu. Etnik, aksesoris kayak kalung, gantungan kalung. Ada perincian? Perincian apa ya? EMS-nya masih ada. Formnya masih isi komplit. Barangnya ada berapa piece, ada berapa biji, isi barangnya apa, terus harga barangnya berapa. Karena dia diteruskan melalui DHL nanti. Oh gitu ya? Iya. Ya udah, oke. Okay. Ini bayarnya bisa debit. Ya udah, oke. Okay. Ya, halo teman-teman. Oke, lanjut lagi. Jadi sekarang kita sudah selesai, sudah di mobil. Nah, intinya pengiriman sudah selesai jika Anda menerima bukti resip seperti ini ya. Oke. Okay. Lihatkan sedikit. Jadi yang harus teman-teman simpan adalah bukti resip penerimaan resip seperti ini. Ini adalah nomornya yang ada barcode-nya. Satu saat untuk pengecekan, teman-teman perlu ini. Jika barangnya sudah sampai ya boleh dibuang, tapi kalau belum sampai sebaiknya disimpan. Oke, baterainya udah nggak memungkinkan, saya segitu aja buat video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang kebingungan bagaimana sih cara transaksi dengan orang luar negeri, bagaimana cara pembayarannya, bagaimana cara pengirimannya. Mungkin di video nanti jika ada transaksi lainnya saya dari luar negeri, saya tunjukkan bagaimana misalnya lewat Western Union kita sebagai orang yang menerima. Sampai nantikan lagi video-video lain. Ini sedikit pengetahuan aja buat teman-teman yang bingung mungkin. Semoga video ini bermanfaat dan berguna. Terima kasih. Sukses selalu. Semoga semua makhluk berbahagia.